Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Rizky Kelana di channel saya Kalas Channel. Saya doakan sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya mengamati bulan menggunakan teleskop handmade lensa objektif 93-800 mm, lensa okuler saya gunakan 23 mm, dan kamera handphone saya gunakan Redmi Note 10 5G. Pada video kali ini saya melakukan pengamatan bulannya menjelang subuh sekitar pukul 4 lewat dan kondisi langit pada pagi hari ini atau dini hari ini berawan, tapi bulannya masih bisa terlihat dengan jelas ya. Masih bisa kita lihat bentuk kawah-kawahnya. Dan bulan pada dini hari ini sudah masuk ke tanggal 21 Safar. Tepatan dengan tanggal 18 September. Bulan sekarang sudah masuk ke fase kuartal ketiga atau fase bulan separuh akhir ya. Kayaknya tinggal sedikit lagi ya, berarti kurang lebih tinggal 8 atau 9 hari lagi bulan Safar akan berganti dengan bulan Zulqa'dah. Rabiul Awal, maaf ya. Rabiul Awal ya, bukan Zulqa'dah, Rabiul Awal. Dan kalau kita lihat ya sahabat semua, kondisi kawahnya masih terlihat dengan baik walaupun kondisi langit memang sedang berawan ya. Jadi tidak begitu cerah kalau dilihat tanpa menggunakan teleskop. Kita lihat ke langit itu di tempat saya ini bulannya tidak begitu cerah gitu. Dan kalau kita lihat di aplikasi, iluminasi bulannya sudah masuk ke 50%. Artinya benar-benar memang sudah masuk ke fase setengah ini ya. 50% dia. Jadi sudah masuk ke fase setengah dia. Ini bisa sahabat lihat bagaimana penampakan-penampakan kawahnya ya. Nah, bulan kawah bulan yang kemarin itu kalau kita lihat kondisi langit memang agak tebal lawannya ya, jadi kita tidak begitu bisa jelas mengamati kawahnya. Tapi alhamdulillah di hari ini kita bisa mengamati kawahnya dengan lebih baik dari sebelumnya. Ini saya coba zoom agar kita bisa lebih jelas lagi untuk mengamati kawah-kawah yang ada di bulannya. Nah, kalau kemarin ya atau sebelumnya itu masih terlihat di sebelah kanan itu kawah yang seperti apa namanya tangkai buah ya. Jadi seperti buah kawah yang bentuknya seperti buah melon atau semangka yang di bagian itu merupakan tempat tumbuhnya tangkai buah ya. Tapi sekarang sudah tidak begitu terlihat ya. Jadi kalau kita lihat ini, nah, mulai ke bawah nih. Jadi bagian-bagian apa namanya dataran-dataran tingginya pun gunung-gunungnya yang sebelah kiri itu ya, itu juga sudah mulai sedikit menghilang. Nah, tapi di satu sisi ini di bagian sebelah kiri ini agak sedikit ke tengah itu ada kawah ya sendiri dia. Nah, sebelumnya itu nggak begitu jelas kelihatannya. Baik, sekarang kita coba
fokuskan ke kawah yang bagian sebelah kanan dulu ya. Nah, ini. Nah, sahabat semua bisa perhatikan di sini. Lihat ya. Banyak sekali sahabat bagaimana kawah-kawah tersebut bisa tampak ya. Mulai dari yang bentuknya bulat, kemudian ukurannya kecil, mulai ada juga yang bagian kawah di tengah-tengahnya itu ada gunungnya gitu. Memungkinkan tidak ya sahabat semua, ketika kita melihat dari bumi ini di bulan itu, ataupun kita bisa melihat sebuah objek di bulan yang sedang entah itu mungkin apa namanya dia beraktivitas atau tidak ya, tapi kayaknya tidak mungkin kali ya karena nggak tahu juga sih ya di bulan itu memang ada makhluk lain atau tidak gitu kan. Memang luar biasa ya kalau misalkan ada manusia ataupun orang yang bisa menangkap sebuah ataupun objek lain gitu ya yang ada di bulan sana. Tapi ini udah luar biasa sekali sih memang. Terus kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kawah ya. Kecuali mungkin objeknya itu di situ memang ukurannya besar ya. Sehingga bisa saja ketangkap oleh kita yang menggunakan teleskop di bumi ini. Oke, baik. Kemudian coba kita lihat ke sisi sebelahnya sahabat untuk membandingkan bagaimana bentuk ataupun permukaan kawah di sisi yang sebelahnya. Oke ya. Ini bisa kita lihat agak ke tengah ya. Di bagian ini memang ada ciri khasnya itu ada sebuah daratan yang agak tinggi dan memanjang ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Malam-malam sebelumnya ini tidak nampak ini. Kawah yang di sendiri ini yang tengah ini tidak nampak, tapi sekarang ya alhamdulillah bisa terlihat ya. Bisa nampak gitu. Nah, kita lihat lagi yang sebelah kiri, lebih ke kiri lagi ini. Nah, memang kalau di sebelah kiri ini lebih banyak kalau saya perhatikan sahabat itu apa namanya dataran tinggi ya. Oh ya sahabat perhatikan ya, kalau sahabat teliti ternyata emang kita bisa melihat bayangannya ya gitu ya. Jadi bayangan di belakang gunung ataupun benang itu bisa kelihatan itu sahabat ya. Jadi ada bagian yang gelap gitu kan, tentunya memang itu kan merupakan bayangannya gitu ya. Dan luar biasa emang. Jadi kalau tanpa menggunakan teleskop kita nggak bisa melihat secara detail ataupun bisa menangkap bayangan tersebut ya. Ya mungkin kita hanya bisa melihat bentuk fase bulannya saja ya, tanpa bisa melihat dengan baik kawah-kawah bulan tersebut. Oke baik sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya pengantar dari saya untuk penampakan bulan pada dini hari ini atau pagi hari ini menjelang subuh di tanggal 21 Safar bertepatan dengan tanggal 18 September. Saya ucapkan untuk sahabat semua selamat menyaksikan atau menonton video ini sampai dengan selesai. Oh ya, untuk sahabat semua yang baru bergabung di channel saya, mohon dukungannya dengan cara mensubscribe, like, share, dan juga komen. Serta jangan lupa mengaktifkan tombol notifikasinya. Sehingga ketika nanti saya mengupload video-video terbaru, sahabat semua bisa mendapatkan notifikasi dari video tersebut. Dan sahabat semua yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Dan semoga apa yang sahabat
sudah lakukan ini bisa menjadi tambahan motivasi buat saya, sehingga nanti saya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan atau meliput video-video penampakan-penampakan, baik itu bulan, planet, matahari, ataupun benda-benda langit yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Baik sahabat semua, mungkin sampai di sini dulu video dari saya, video penampakan bulan di tanggal 21 Safar bertepatan dengan tanggal 18 September, dan bulan pada video kali ini sudah masuk ke fase kuartal ketiga atau bulan separuh akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua yang tetap setia mengikuti channel saya, yaitu Kelanas Channel. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya pada hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.